Masyarakat antusias mengikuti gebyar vaksinasi HUT ke-50 Korpri yang digelar di Aula Kantor Bupati Mempawah pada Senin 22 November 2021. Salah seorang tunawicara, Hidayat, juga turut serta mengikuti vaksinasi. Warga Desa Pasir Panjang, Kecamatan Mempawah Timur ini tak datang sendirian. Ia datang bersama salah seorang keluarganya, Maimunah. Untuk memudahkan komunikasi dengan petugas vaksinasi, Hidayat selalu didampingi Maimunah. Mulai dari proses pendaftaran, pengecekan kondisi kesehatan hingga selesai. Maimunah mengatakan prosesnya dapat berjalan mudah dan lancar. Hidayat mengikuti vaksinasi juga atas keinginannya sendiri. Jadi tadi macam mana lah? Ya, jadi masih bisa lah, Bang. Kesulitan nggak tadi? Kalau masalah cek kesehatan tadi bagaimana, Kak? Alhamdulillah, bagus. Jadi ngelihat sehari-hari dia lah ya? Kondisinya bisa. Ini sebenarnya kemauan dari dia kah atau? Enggak, kemauan dari dia. Kemauan dari dia. Ini vaksin yang pertama? Pertama. Hingga Senin siang sudah hampir 200 orang yang terdaftar untuk mengikuti vaksinasi COVID-19 di momen gebyar vaksinasi HUT Korpri ke-50 ini. Jumlahnya diperkirakan akan terus bertambah karena masyarakat masih terus berdatangan. Dari Kabupaten Mempawah, Zain Pontipi memberitakan.